godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas kesanggupan Bapak Ibu Wali Baptis. Tuhan Yesus memberkati kesanggupan kalian. Sekarang nyatakanlah iman kepercayaanmu dengan menjawab, ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Inilah iman kita, inilah iman Gereja Katolik yang kita akui dengan bangga. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang Bapak Ibu menjawab, ya kami mau. Setelah menjawab, ya kami mau, lilin di tangan dimatikan. Saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Matikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kemauan kalian. Maka sekarang kita memulai dengan prosesi pembaptisan mulai dari depan.
dikatakan Kristus, hendaknya engkau melihara mata ini untuk hidup yang kekal. Ini sebenarnya menjadi tanda bagi bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan, dan bahwa engkau telah menaikkan Kristus kembali dalam kitab suci. Hendaknya engkau mulai martabat ini untuk hidup yang kekal. Hendaknya engkau menjara martabat ini untuk hidup yang kekal.
ambilnya juga apa? Demikianlah acara baptis yaitu Glory dan Piro Ambanu di gereja. Mas sudah minum balik. Santo Yosef. Di Santo Yosef tuh?